Oke bro, kembali lagi di channel ini dan ketemu lagi bersama gue admin channel ini. Jadi di video kali ini gue bakal mereview sebuah alat untuk olahraga. Alat ini bernama pull up bar dan merek dari alat ini dari Speed. Gue beli alat ini di Tokopedia dan lagi diskon gue dapat alat ini seharga Rp50.000 dari harga Rp70.000 dan lumayan lah diskonnya Rp20.000. Dan yang kalian lihat inilah bungkusan dari alat ini, lumayan berat, kira-kira ini ada 2 kg lah beratnya. Dan alat ini dikirim lumayan jauh dari Surabaya ke Jakarta. Oke, langsung saja kita buka alatnya dan kita unboxing alatnya. Oke bro, seperti yang bisa kalian lihat, inilah tampilan alatnya. Gue pegang, angkat, lumayan berat. Terbuat dari besi kayaknya. Dan ini ada buat pegangannya. Fungsi alat ini buat melatih otot tangan, lengan, dan buat kelantungan. Ini bisa kalian panjangkan dan mundurkan ya, tinggal kalian tarik saja ininya. Tadinya jadi panjang. Lalu ini bisa kalian tempelkan di tembok kalian atau di pintu kalian. Sesuai ukurannya kalian tinggal tempelkan saja, kalian eratkan. Dan juga di dalam kardus pembeliannya terdapat mur untuk menempelkannya di tembok buat menempelkan permanen. Jadi kalian tidak usah mengecilkan dan memanjangkan lagi kalau ingin memperpanenkan di tembok kalian. Kalian bisa memakai ini, tinggal kalian pasang saja ke lubang kanan kirinya dan kalian masukkan ke tembok kalian. Oke bro, sebelum kalian memasang alat pull up bar ini ke tembok, kalian pasang terlebih dahulu silikon ini ke dalam lubang ini ya. Silikon ini terdapat di kardus pembelian tadi. Lalu kalian tinggal masukkan saja di sini. Dan kalian tekan sampai rata dan kencang. Dan sekarang gue bakal mempraktekkan cara untuk memasang ini ke tembok ya. Untung gue mempunyai tembok yang cukup pas untuk dipasang ini. Dan apabila dirasa sudah cukup ukurannya, kalian tinggal
putar-putar saja besinya dan kalian tekan sampai mentok banget ininya. Oke bro, seperti yang kalian lihat, alat pull-up bear sudah terpasang di tembok ya. Dan ini sangat kencang menurut gua. Sangat kencang sekali dan aman bila kalian gelantungan di sini. Apabila belum kencang, kalian tinggal kencangkan lagi saja alat ini. Tinggal kalian putar-putar sampai kencang. Dan kalian pun sudah bisa olahraga dengan alat pull up bar ini. Dan harganya pun cukup terjangkau, menurut gue worth it sekali ya. Bila kalian tidak mempunyai cukup uang untuk ke gym, kalian tinggal beli saja alat ini di link yang gue sediakan di kolom komentar. Oke bro, mungkin sampai sini dulu video dari gue kali ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik like dan share. Lalu jika kalian ingin mengetahui video terbaru dari channel ini, kalian bisa klik subscribe. Oke bro, sampai ketemu video berikutnya.